Selamat sore dan apa kabar Sobat JTV? Akhir pekan kali ini, potret sekolah akan menemani sobat semua, sekaligus mengajak untuk mengetahui beragam kegiatan di sekolah dasar yang ada di Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. Selamat datang di SDN 1 Punjul, bersama Dea, Eva, dan Latifa. Yuk bareng-bareng kita intip kegiatan mereka di sekolahnya. Seperti ini nih sobat, suasana para siswa-siswi saat tiba di sekolah yang langsung diseberangkan oleh petugas keamanan sekolah dari teman-temannya sendiri. SDN 1 Punjul punya sejumlah pembiasaan baik yang diterapkan kepada siswanya. Semua itu dimulai sejak siswa tiba di sekolah. Di depan gerbang sekolah, kedatangan siswa langsung disambut oleh guru dan mereka pun menyalami gurunya seperti ini. Sobat, SDN 1 Punjul ini juga menerapkan sejumlah pembiasaan baik lainnya kepada siswanya. Salah satunya yakni untuk mengikuti senam pagi bersama di halaman sekolah. Serunya lagi, senam tak hanya diikuti para siswa, namun gurunya pun juga bergabung di barisan paling belakang untuk mengikuti gerakan demi gerakan senam. Kebiasaan baik lainnya yang dilakukan oleh SDN 1 Punjul ini yakni semua siswa-siswinya diwajibkan untuk berbaris dan berjabat tangan kepada guru kelasnya masing-masing sebelum memasuki ruang kelas. Kita lanjut yuk untuk mengintip kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Punjul. Proses KPM di sekolah 1 ini diawali dengan berdoa bersama. Nah, kalau kegiatan materi pembelajaran di SDN 1 Punjul ini sudah menggunakan K13, yang mana para siswa-siswi juga diberi pembelajaran secara berkelompok. Pada KBM di kelas 1 ini, terlihat para siswa-siswi diajak untuk bernyanyi bersama-sama.
Kalau yang sobat saksikan saat ini adalah proses KBM pada kelas 6 di SDN 1 Punjul. Pada kelas ini, media pembelajaran yang digunakan sudah menggunakan LCD loh. Itu untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan dan memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswanya. SDN 1 Punjul terletak di Jalan Raya Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo. SDN 1 Punjul merupakan SD inti gugus 6 yang berada di bawah UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karangrejo. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, SDN 1 Punjul memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi, mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, berwawasan, iptek, dan imtak. Misi, 1. Menciptakan kondisi sekolah yang mantap dan harmonis. 2. Memperdayakan potensi semua pihak agar peduli terhadap pendidikan. 3. Menciptakan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.